saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pengarah Samsul Yusuf tidak mahu mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu rumah tangga bersama Putri Saraliana kerana tidak mahu menyakiti perasaan istrinya. Menurut Samsul, walaupun redah dengan segala keputusan selepas ini namun dia tetap berharap kemelut rumah tangga mereka berakhir dengan baik. Saya tak nak cakap banyak, nanti takut salah cakap, jadi itu sahajalah. Hanya doakan yang baik-baik sahaja antara saya dan Putri Sarah. Sama ada berakhir dengan baik atau tidak, apa-apapun doakan yang terbaik itu sahaja. Kadang kita tak tahu mungkin apa yang terbaik kita rasa baik untuk kita mungkin tak baik untuk kita. Kita tak tahu, Allah Maha mengetahui katanya dalam video yang dikongsikan It's Live. Dalam pada itu, Samsul juga berharap agar orang ramai dapat mendoakan rakan artis yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Bersangka baik kepada sesiapa atau netizen di luar sana, doakan yang terbaiklah buat rumah tangga bukan saja saya tetapi rakan-rakan artis yang lain. Kita pun nampak dah jadi macam tren, ini bukan perkara main-main. Ini fasal kehidupan peribadi. Tidak nampak semudah dan seindah yang disangka, inilah kehidupan realiti. Doakan kami semua, ujarnya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita.